Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat digital, selamat datang kembali di channel YouTube Rio Digital Printing. Di video ini spesial karena kami akan mewawancarai pemenang undian umroh tahap 2 tahun 2022 PT Rio Digital Printing. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Oke, kita sekarang ada di rumah Bapak Kohar, pemenang dari undian umroh tahap 2 2022. Namanya siapa, Pak? Nama lengkapnya perkenalkan. Abdul Kohar. Nama Abdul saya Kohar. Abdul Kohar. Ya. Pak Abdul Kohar, umur berapa, Pak? Umur 32. 32 ya. 33. Setiap hari pekerjaannya apa, Pak? Setiap harinya di Sarifuddin jadi guru. Jadi guru di Sarifuddin. Alhamdulillah dapat rezeki dari Rio Digital Printing undian umroh itu, Pak. Okay. Kemarin kalau boleh tahu nota yang berapa itu ya? Yang kalau enggak salah harga yang 23.000 atau berapa gitu, Pak ya. Okay. Alhamdulillah dengan nota segitu bisa mendapatkan hadiah umroh yang pasti orang pengen mendapatkannya. Kesibukan sehari-harinya kalau di rumah apa aja, Pak? Kalau di rumah tidak ada kesibukan sih. Cuman ya, kadang kalau ada orang minta tolong cetakan. Ya, saya cetakan gitu aja. Berarti tidak hanya menerima dari Sarifuddin saja ya, Pak? Bukan. Jadi dari semua orang ya, yang ya. Mau minta tolong ya, saya cetakan. Cetakan. Kalau untuk order di Rio, apakah sesering tiap hari atau beberapa hari sekali gitu, Pak? Ya, tergantung sih. Tergantung juga ya. Ya. Kadang berapa kali gitu ya order gitu. Satu hari kadang dua kali. Tergantung ya orang-orang yang mau minta bantuan gitu minta ya. Bantuannya. Apalagi kalau musim haflah kemarin itu. Gini. Pasti sampai banyak, ya. Satu minggu itu order terus. Satu minggu order terus. Biasanya paling banyak apa, Pak? Dari segi cetakan apa? Kalau tahunan kalender pasti. Kalender ya. Kalau sama itu, kalau haflah itu pasti banner, kemudian cetak album, buku album kenangan ya. Itu pasti. Oke, terus saat mendapat telepon dari Rio Digital Printing, perasaannya apa, Pak? Pertama kali dapat telepon, dikabari kalau dapat undian, perasaannya gimana? Yang pertama ya pasti bahagia. Bahagia, tidak nyangka ya kalau dapat undian dari Rio itu. Iya. Soalnya ya cuman iseng-iseng gitu ya. Mungkin enggak dapat ya. Naruh setiap itu. Setiap order naruh nota ya mungkin dapat gitu. Ya ternyata dapat juga. Alhamdulillah. Yang penting bismillahnya itu ya, Pak. Akhirnya sekarang keturutan dapat hadiah umroh. Soalnya orang-orang pada pengen dan dapat, alhamdulillah yang dapat Pak Kohar. Oke, alhamdulillah. Untuk reaksinya saat tahu bahwa Anda mendapat hadiah umroh seperti apa, Pak? Waktu ditelepon terus selamat Anda mendapatkan hadiah umroh. Reaksi Bapak seperti apa? Awalnya ya agak kayak orang anu itu. Kayak orang linglung. Iya, linglung gitu. Iya, iya. Benar enggak ya itu? Waktu ditelepon enggak kayak enggak sadar. Kemudian berpikir-pikir ya sesak gitu. Benar enggak ini? Habis itu beberapa hari itu enggak makan enggak enak. Enggak makan enggak enak. Minum enggak enak, makanya tidur apa lagi enggak enak. Itu yang dipikir, reaksinya. Terus tanggapan keluarga
ketika mendapatkan hadiah umroh itu seperti apa, Pak? Apa senang atau gembira gitu? Keluarga sih pasti gembira juga. Ya, gembira ya. Juga ya. Untuk keluarga ya. Alhamdulillah ya. Mungkin ini sudah jalannya. Jalannya itu. Ya. Keluarga mendukung juga ya. Keluarga mendukung juga. Alhamdulillah kalau semua keluarga mendukung, yang pasti bisa mendapatkan kesenangan sendiri untuk perusahaan Rio Digital Printing itu. Soalnya kalau kita dapat apa, ada undian umroh dan yang mendapatkannya itu bahagia juga, kita kan dapat bahagianya juga, Pak. Ya. Terus siapa orang pertama yang Bapak beritahu tentang hadiah umroh ini, Pak? Orang yang pertama saya kabari istri saya. Istri ya, Pak? Iya, istri saya. Terus kemudian, untuk yang kedua? Bapak saya ini, Bapak mertua. Bapak mertua ya? Iya, karena saya ikut. Saya ikut mertua? Mertua gitu. Disini. Bapak rumah asli mana? Asli saya Solo Awar-Awar. Oh, Solo Awar-Awar, iya, jauh ya, Pak? Iya, jauh. Daerah Salim Kancil ya, Pak? Iya, Salim Kancil. Nggih. Dekat sana. Dekat sana ya, Pak. Sudah berapa tahun di sini, Pak? Mulai dari 2015. Mulai 2015. Berarti 27 tahun. 7 tahunan ya. Tak kirain asli, orang sini. Kira-kira dalam memasukkan nota di undian itu berapa kali, Pak? Dihitung-hitung kalau satu minggu lah, satu minggu bisa berapa kali? Satu minggu kalau lagi banyak ya bisa 3 gitu. Bisa 3 ya, 3. Satu minggu. Kuantiti dalam jumlah besar atau sedang atau kecil? Ya pokoknya ada nota saya taruh gitu. Ada nota taruh ya? Enggak. Jadi tidak menutup kemungkinan ya untuk semua. Kalau sudah waktunya rezeki, sudah ditakdirkan untuk berangkat, pasti ya dapat, Pak ya. Jadi tidak untuk tidak menutup kemungkinan semuanya bisa mendapatkannya. Kapan infonya untuk keberangkatan itu, Pak? Info terakhir. Info ini terakhir ya. Tanggal 5 September. Tanggal 5 September. Tanggal 5 September berangkat dari sini, terus pulang 9 hari kan paket umrohnya itu paket 9 hari. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Selasa ya. Selasa sudah sampai di Indonesia. Sudah sampai di Indonesia. Persiapan apa yang sudah dilakukan menjelang keberangkatan, Pak? Kan kurang beberapa hari aja, Pak ya. Iya. Sekarang tanggal 25. 25. Kemungkinan tak kurang 10 harian lah ya. Persiapan apa aja yang kalau sudah dari disiapkan? Travelnya sudah semua ya. Sudah semua. Untuk persyaratannya sudah semua komplit. Paspor dan lain sebagainya sudah. Untuk kelengkapan Bapak sendiri sudah. Sudah. Alhamdulillah sudah siap. Tinggal berangkat saja. Tinggal berangkat. Saya juga ya kepingin, Pak. Ya, punya cita-cita. Tapi masih belum dikendaki, mungkin suatu saat pasti bisa. Semoga dari Rio nanti ada karyawannya juga yang bisa. Amin. Program dari Rio Digital. Amin. Semoga. Waktu sampean terima telepon, apakah prasangkanya sampean ada indikasi kalau itu penipuan atau enggak, Pak? Waktu itu kan sering sih banyak telepon penipuan, mulai dari mengatasnamakan perusahaan besar ya, sampai bank juga sama. Yang Bapak pikirkan apa? Waktu dapat telepon, saya enggak memikirkan itu hasilnya penipuan sih. Ya, karena saya tahu sendiri kalau Rio sudah memberangkatkan
program pertamanya. Ya, program pertama. 2020 kayak Pak. 2021 ya. 21 tahun kemarin. Karena pandemi itu diundur 2 tahun kalau nggak salah. Betul, yang ya, yang mendapatkannya kan 2020 kalau nggak salah. Terus diundur, akhirnya bisa berangkat 2021 kemarin. Ya, karena sudah terbukti ya, jadi saya tidak punya feeling kalau itu penipuan. Ya. Biasanya kan ada mengatasnamakan ya, Rio gitu. Ya. Bahkan ada juga yang sudah tertipu seperti itu, Pak. Okay. Tapi ya, mungkin ya karena dekat sih. Ya dekat, tahu saya programnya juga ada umroh dan lain sebagainya. Jadi enggak kepikiran sampai ke situ ya, Pak. Enggak kepikiran itu. Ya mungkin kalau rumah saya jauh Jakarta mungkin ya, bisa jadi. Adakah yang mengikuti jejak Bapak dengan membeli produk-produk di Rio agar bisa memenangkan hadiah umroh juga? Untuk sekarang ya teman-teman saya juga saya ajak untuk bisa ikut. Bisa ikut. Cetak di Rio. Cetak di Rio. Kalau teman-teman juga tanya-tanya cetak ya saya arahkan ke Rio. Saya arahkan di Rio. Ya, karena sistematis kemudian pastilah kalau itu. Nggih. Terus tanggapan Anda atau tanggapan Bapak dengan adanya undian umroh ini seperti apa, Pak? Di Rio Digital Printing. Kalau menurut saya sangat bagus ya. Sangat bagus, kenapa ya? Ya? Mungkin ya orang-orang semua terutama orang muslim ya pasti pengen pergi umroh. Iya. Ya. Pasti itu, Pak. Pasti ya. Itu langkah sangat bagus untuk Rio ingin menggait orang-orang yang mau cetak di sana. Biar cetak di sana, kemudian program yang sangat bagus. Itu. Nah, intinya Rio itu membantu orang-orang yang tidak punya uang, kurang mampu untuk umroh, contohnya saya. Yeah. Ya. Kemudian bisa umroh karena oleh bantuan Rio. Oleh bantuan undian gitu. Oleh ya, undian. Dapat undian dari Rio. Sangat terbantu sekali untuk bisa umroh. Bisa umroh. Terus mungkin ada ke depan mungkin ada usulan mau dibuat seperti apa atau undian apa lagi gitu, Pak. Untuk ke depannya. Mungkin menurut Bapak seperti apa? Mungkin ya menurut saya selain untuk undian umroh yang utama, undian utama lah, mungkin ada undian-undian yang lain lah. Jadi tidak hanya umroh saja gitu, Pak? Misalkan dapat apa itu, itu untuk selain dapat umroh. Ya, jadi pesan ini saya akan tampung. Nanti bisa dikonsultasikan seperti apa, mungkin bisa dapat yang lainnya dapat juga yang gitu, Pak. Bisa berbagi lebih gitu, Pak, ya. Kesan dan pesan untuk Rio Digital Printing, Pak. Pesan saya semoga Rio tetap konsisten dengan siap sistemnya, kemudian pelayannya tetap konsisten. Siap. Itu meskipun banyak saingan tetap konsisten. Semoga seperti itu kesan saya. Kemudian kesan saya selama di Rio cetak di sana enak sih, pelayannya enak. Mulai dari awal ke sana offline, nah kemudian offline. Sekarang sudah berani ke bisa offline. Bisa online ya, ya online. Cuman, menurut Bapak online itu lebih enak atau enggak enak? Kalau menurut saya pribadi lebih nyaman. Ya, karena lebih bisa nyaman dari jauh, tinggal transfer, kemudian tinggal ambil. Itu tinggal aja ambil aja, Pak, ya. Gitu. Sangat membantu saya ketika ada kesibukan yang lain kan, enggak usah harus ke Rio.
tinggal kirim file, tinggal gitu kirim, Pak, ya. File itu. Kirim file, bayar, langsung ditunggu sudah. Ditunggu jadinya. Jadinya. Sekarang kan memang era digital, era Pak. Digital. Nah, jadi nggak perlu antri-antri. Antri banyak. Tinggal dari rumah bisa telepon atau bisa WA, WhatsApp CS1 atau CS2. Di Rio Percetakan sendiri ada CS1 sama CS2. Dan untuk di Rio Jember juga ada. Di Rio Jember itu di jalan apa, Mas? Jalan Seruji nomor 4. Jadi bisa datang, kalau ada di Jember bisa datang ke Jember. Kalau mau online juga bisa. Ada CS-nya juga, sama CS1 dan CS2. Untuk Probolinggo sendiri, Probolinggo juga ada di jalan apa, Mas? Jalan Pahlawan nomor 17. Di situ sama tempat Rio Digital Printing juga. Juga ada online sama seperti di Lumajang. Jadi tidak perlu repot-repot mau ke Lumajang, yang ada di Probolinggo mau ke Lumajang, di Probolinggo pun sudah ada. Kalau untuk kebutuhan baju, jersey, bisa langsung kontak di Rio Digital Textile. Di situ tempat pembuatan jersey dan segala bentuk atau bahan tekstil. Mungkin ada kesan dan pesan untuk customer yang tidak mendapatkan hadiah umroh, Pak. Biar lebih semangat lagi, Pak. Gitu, Pak. Ya mungkin pesan saya ya istiqomah aja sudah. Istiqomah aja ya. Istiqomah. Ya sambil mungkin ya diniatkan ibadah itu untuk naruh undiannya, mungkin saja ada apa namanya itu ada di balik itu bisa umroh. Mungkin Bapak kasih ramuan, Pak, ya waktu naruh apa nota. Di box apa yang sampean biasa lakukan, Pak? Apa dikasih mantra dulu, Pak? Gimana, Pak? Biar semua customer pada tahu yang biasa sampean lakukan sebelum naruh itu apa? Yang saya lakukan biasanya ya bismillah, kemudian sholawat itu. Bismillah, sholawat ya. Jadi kalau mau naruh bismillah dulu dan disolawati biar dapat umroh, itu, Pak, ya? Iya. Insya Allah pasti kalau sudah waktunya dan sudah ditakdirkan untuk berangkat, pasti berangkat. Itu dia wawancara dengan Bapak Abdul Kohar selaku pemenang undian umroh tahap 2 tahun 2022 PT Rio Digital Printing. Untuk Bapak, selamat menunaikan ibadah umroh. Ya, semoga umrohnya lancar. Amin, amin, amin. Dan kembali ke tanah air dengan selamat. Amin, 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 amin. Mendapatkan berkah juga dari hadiah umroh ini. Amin. Serta untuk para customer yang tidak mendapatkannya, jangan berkecil hati. Kemungkinan besok kalau ada hadiah undian umroh tahap ketiga atau empat bisa mendapatkannya. Amin. Amin, amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.